Kalau misalnya kita bandingkan dengan makam-makam Islam, biasanya kita dalam menemukan rangka dalam posisi rebah, terlentang, dan kemudian kedua tangan biasanya berada di dada, begitu. Dan kita saat ini sedang bersama petugas dari BPJP yang akan nanti menjelaskan bersama Mas Wicak. Apa ya? Kabarnya di beberapa informasi memang ditemukan apa sebuah tengkorak di saat proses evakuasi. Cilik yo, kecil. Cilik. Siapa kecil? Udah tua, udah penuh giginya. Oh. Ukurannya. Makanya kemarin Bu Tuti yang dari Universitas Airlangga bilang diduga pigmoid, tapi enggak tahu juga. Apa itu? Enggak paham. Apa itu pigmoid? Jangan tanya saya. Oh. Saya arkeolog bukan. Bukan psikolog. Sampai sini, Bro. Jabom. Enggak apa-apa, Kak. Cuma nggak utuh begini sudah. Tapi dia ketahuan nggak tingginya. Nah ini ketutupan bulir-bulir. Ini batu sana itu. Kalau makamnya orang biasa nggak seperti itu? Tidak rendah. Soalnya kan dekat pemakaman umum. Betul. Pertama, kita duga ini kan satu konteks dengan sana. Ya. Cuma permasalahannya pertama ini ketutup bulir tuannya BOULDER BOUL satu gundul. Oh iya, bongkah batu lah. Nah terus kita sangka ini satu kotak makam, tapi ini kedalamannya hanya 60 cm dari permukaan tanah asli. Lebih ke permukaan maksudnya? Iya, kan kalau makam Islam kan 1 meter setengah. Oh iya iya. Iya. Terus kemudian posisi tanah ini loh lebih tinggi daripada makam. Kalau ini di rata-rata, ini ada di atas makam, di atas tanah makam. Oke lah, terus kemudian pas digali, dia posisi terkurang.
terus kita panggil ahlinya dari itu dan lain-lain. Kalau untuk membuktikan apakah itu baru, lama. Kalau baru, ya selesai. Bisa tahun 60-an, 70, selesai. Kalau lama, masa kapan? Dan apa hubungannya dengan struktur bisnis? Jadi kita masih menunggu dan belum berinterpretasi apa-apa. Ini ditemukan sudah berapa kali kalau jenis terong-terong seperti ini, Mas? Kita pas proses penggalian ini ada beberapa rangka tulang, gitu ya. Tapi posisinya nggak ada yang seperti ini. Hanya ketemu bagian ini saja, bagian femur saja, bagian lengan dan tengkorak. Berarti yang utuh ini hanya? Yang utuh ini karena dia utuh, dia di posisi ditutupi bebatuan. Bebatuan. Dan ini keras ini, kerasan. Dengan tanah dan posisi terkurap dengan tangan melipat gini, ketekuk begitu ya, bukan gini. Terus ini tengkurap, ini ada giginya ya, mirip ya, mau kasih contoh tangannya gini ya. Ini pantatnya, pinggulnya ya. Ya, rangka manusia di sektor B di situs Kumitir kita temukan tanggal 3 Maret 2021. Pertama kali yang terlihat itu hanya bagian tungkai rangka paha begitu, karena di atasnya itu diselimuti ada boulder-boulder atau bokah-bokah batu begitu. Ketika rangka itu kita temukan, saya langsung menginformasikan ke Bu Tuti dari Antropologi Forensik Universitas Airlangga, dan kemudian beliau baru datang tanggal 9 Maret 2021 untuk mengecek dan mengidentifikasi rangka ini. Termasuk juga kita membuka bongkah-bongkah batu itu begitu dengan panduan dari Bu Tuti itu. Dan ada beberapa serpih-serpih tulang juga yang kemudian diidentifikasi oleh Bu Tuti, dan ternyata tidak hanya satu individu, tapi ada beberapa individu yang masih dianalisis saat ini. Termasuk juga yang rangka ini nanti kita konsultasikan ke Universitas Airlangga, Antropologi Forensik, untuk mengetahui apakah rangka ini merupakan rangka baru begitu, tahun 80-60 begitu, atau lebih lama dari tahun itu. Kalau lebih lama, kapan dan apa kemudian kita bisa menjelaskan konteksnya dengan temuan struktur bata yang ada di situs Kumitir. Mas, kalau melihat posisi kerangka itu apa? Ya. Dia tengkurap atau ya, terlentang? Ketika kita bongkar boulder-boulder atau bongkah-bongkah batu yang menutup kerangka itu, kita dapati bahwa ternyata posisi rangka itu dalam posisi tengkurap ya. Dengan kepala agak condong menghadap ke barat begitu, tapi tetap dalam posisi tengkurap. Terus kemudian kedua tangan dia terlipat ke samping begitu. Terus kemudian panggul atau femur dia menghadap ke bawah. Kedalaman makam kita temukan sekitar 60 cm dari permukaan tanah existing. Kalau misalnya kita bandingkan dengan makam-makam Islam, biasanya kita dalam menemukan rangka dalam posisi rebah, terlentang, dan kemudian kedua tangan biasanya berada di dada begitu.
dan kemudian tetap menghadap ke barat begitu ya. Dan ini yang posisi tengkurap dan di atas boulder ini yang memang menjadi tanda tanya juga, apakah ini ada konteksnya dengan keberadaan bongkah-bongkah batu yang kita temukan banyak sekali di situs Kumitir yang berkombinasi dengan struktur bata.